Kamu pasti kalah, Naomi. Rasain bola apiku. Oke, jadi gitu cara licikmu. Aku menang tuh. Kalau gitu aku pencet ini aja. Kamu ngapain sih? Rasain nih. Nyebelin, rasain. Kamu yang rasain. Kasihin. Kenapa nih? Dahlah, stop. Kamu duluan aja. Aku dapat permen. Pengen banget aku icip. Cobain lollipopnya, ah. Rasa kayak semangka asli. Masukin juga ke bubuk celup. Sampai lapisannya nempel merata. Sip, langsung jilat. Wow. Punyamu isi apa? Hah? Kok kosong melompong? Oh, wow. Lollipop raksasa. Asik, cobain, ah. Lezat. Shh, Wendy, minta bubuknya dong. Itu lollipopmu kan gede banget. Bubukku aja cuma dikit. Ya udah, oke. Makasih. Duh, jadi kesel sendiri ngelihatnya. Mana ngambilnya lama banget. Pengen ada bubuknya. Wow, cahaya apaan tuh? Ya ampun, ada kloset. Kok tiba-tiba muncul kayak sulap aja? Wah, kita mikirnya sama kan? Isinya pasti bubuk lezat. Ih, bukan bubuk. Iya sih, tapi lebih enak. Bentukannya aja kayak gitu, kok dibilang enak? Haduh, lihat tulisannya dong. Ini tuh coklat. Oh, iya ngerti. Kamu bener. Mantap. Coklatnya melimpah ruah. Wow, coklat kualitas tinggi. Minta juga, ah. Lihat nih, aku puter-puter dulu. Stop, aku mau buka punyaku. Oh, koin emas doang. Kenapa bukan koin coklat? Mending buang aja lah. Kayaknya sih ini koin asli. Saatnya kerja lagi. Kok malah apes gini? Misi ya, Kak. Pesenannya udah jadi. Ya ampun, cangkir kopinya gede banget. Untung sedotannya juga gede. Aku dapat apa ya? Hah? Dapat cangkir juga. Ya udahlah, terima aja. Aku punya ide mantul. Saatnya pakai tangan mini. Yang kiri dan yang kanan. Coba angkat cangkirnya dulu, ah. Berhasil, wow. Ya ampun. Wow, energiku banyak banget. Kenapa dihabisin? Ngebut dulu, ah. Bukunya bikin ngantuk. Saatnya bikin rekor mencet Popit. Dia pasti kaget. Yuh, banyak juga. Di tanganku udah ada krim kocok. Tuang dulu di piring kertas. Kayak gini, isiin aja sampai penuh. Kalau udah, taruh di tangan Wendy. Senggol dikit terus lihat deh efeknya. Ah, apa-apaan nih? Kok tiba-tiba ada piring? Pasti ulahmu kan? Aku tahu. Udah cukup. Bentar deh, cahaya apa tuh? Langsung ada piring ketiga. Buka, Gi. Oke deh. Oh, nggak serem kok. Cuma ada permen mint. Jadi pengen nyoba. Buka punyaku deh. Pesta soda. Wow, banyak banget. Kesukaanku nih. Kebetulan aku lagi haus banget. Tapi masih ada yang kurang deh, hair dryer andalanku. Aku pinjem permennya dulu ya. Yah, kok diambil semua sih? Oh, maaf. Nih, buat kamu. Hah, cuma satu? Oke, hair dryer, saatnya kerja. Pelit banget. Udah gitu aku dapat soda kecil.
Nggak apa-apa, soda kecil ini bisa dikreasiin kok. Ada mint juga. Sip, buka dulu sodanya. Ancurin permennya jadi remahan kecil. Lalu masukin ke kaleng. Waduh, udah berbusa. Hah, kok bisa gitu? Oh, aku kan pakai panas buat ngegedein permennya. Kiri bilang, sis, masukin ke soda. Yes, berhasil. Kok malah berhenti? Duh, gawat. Sodanya nyiprat ke muka tuh. Kamu basah kuyup. Tadi kamu lihat pas sodanya nyiprat kan? Stop, jangan buka dulu. Lihat nih, aku punya bola. Bola? Biar ku tangkap. Dia selalu aja ketipu sama trik ini. Oh, telur ceplok kecil, iya kan? Oh, gini aja. Mungkin bisa dipompa. Wow, nyecer. Jadi banyak banget. Jadi pengen nyobain telur jelly ini. Rasanya bakalan enak nggak ya? Wow, ternyata seenak ini. Seneng deh, sisanya masih banyak. Yuh, tenang aja. Bolamu udah kutangkep. Heh, kamu dapat permen dari mana? Curang, dia udah buka duluan. Bolanya belin, bikin salfok aja. Wow, ya ampun, rezeki nomplok. Kasihan deh Naomi. Lipat dulu ah, biar gampang dimakan. Bentar lagi beres. Hah, kenapa jadi segini doang? Ah, ya udahlah. Eh, lumayan juga, tetap kayak telur goreng. Hah, kok tahu-tahu ada angin? Loh kok? Ya ampun, gawat banget. Harus dibalikin nih. Semoga burungnya nggak balik. Duh. Bentar dong, kita main dulu. Yang menang bisa buka duluan. Kok susah banget, otakku nggak nyampe. Nih, cobain deh. Dia masih sibuk. Kesempatan nih. Beres. Hah, nggak mungkin. Kok bisa sih? Buka punya aku ah. Spageti sama bakso. Untung aku punya garpu. Oke, makasih. Saatnya melahap makanan lezat. Minyak dulu. Terus bakso. Aku suka makanan Itali. Favoritku banget. Lezat, pengen ku habisin. Lanjut terus. Yah, kok udah habis aja? Masih kurang nih. Oh, perutku. Nih, lihat. Woi, kamu bikin aku salfok lagi. Heh, aku dapat sepiring pasta kecil. Tapi kamu dapat yang gede. Buat pasta masa pakai ginian? Kegedean. Duh, masih kegedean. Ah, iya, garpunya Barbie. Mantap, saatnya makan spageti. Oh, wow. Biar kecil, rasanya nikmat abis. Kenyang nih. Kamu gimana? Ups, kancingku lepas. Hah? Au! Ups, gawat. Kancingku juga. Au, kepalaku. Hah, emang enak. Kamu dulu, Gih. Udah, kali ini kamu dulu aja. Enggak, kamu duluan. Dih. Oke, gak usah teriak. Wah, aku dapat lollipop raksasa lagi. Favoritku juga sih. Puas deh bisa dapat ini lagi. Aku juga pengen dapat kayak gitu. Oke. Nih, ambil aja biar kamu seneng. Nikmat. Saatnya buka punyaku. Lah, dapat lollipop kecil lagi. Malah lebih krucil dari yang tadi. Ya udahlah, aku ukur aja kalau gitu. Beneran lebih kecil. Kecil sih, tapi rasanya enak. Enak, beneran. Coba dong. Enak aja, ini punyaku. Kok gitu? Tadi kamu juga icip punyaku. Nyebelin banget. Cukup, aku ambil sendiri aja. Dapet. Ya ampun, kayaknya gigimu copot. Gigiku.
Hah, dia ketipu. Asik, dapat permen raksasa. Yam, bakal ku habisin semuanya. Hah, dia masih pingsan. Kamu lebih suka telur raksasa atau telur jelly kecil? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video mantul lainnya.